Kiranya semua berada dalam keadaan baik-baik saja dan jika lo ada yang sakit, ada yang sedih, kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang berjumpa kepada Tuhan Menjumpai Tuhan, kami berterima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Sekaligus juga kami memohonkan pertolongan Tuhan di dalam kami membaca, merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Tolonglah kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus. Menurut Yohanes pasal 14. Mestinya kita baca dari ayat 18 sampai ayat 31, satu perikop ini, kiranya bapak ibu di rumah bisa membaca seluruh ayat dari ayat 18 sampai 31. Tetapi karena keterbatasan waktu, saya hanya membacakan dua ayat yang menjadi e, sorotan saya di dalam renungan kita, yaitu ayat 14 dan ayat 27. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu aku datang kembali kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hmm, Bapak Ibu, sebetulnya ketika saya membaca seluruh perikop ini, saya agak bingung untuk menentukan satu kalimat tema, karena di dalam bacaan ini banyak sekali tema-tema yang bisa kita angkat satu persatu dan kita ulas dengan cukup jelas. Tetapi eh, akhirnya, saya memberanikan diri untuk memberikan tema hmm, yang berbunyi. Yaitu enam pegangan murid Kristus. Enam pegangan murid Kristus, Kristus menurut uh, bacaan ini ya, Bapak Ibu. Uh, jadi begini, ada beberapa wejangan dari Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid menurut perikop ini yang disampaikan oleh penginjil Yohanes untuk menjadi pegangan murid-murid ketika nanti Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus tidak ada lagi di tengah-tengah mereka secara fisik seperti tiga tahun belakangan itu. Nah pegangan yang pertama itu adalah Tuhan Yesus mengatakan yang kita semua sudah tahu dari dulu kala. Yaitu Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika dia pergi naik ke surga murid-murid tidak akan e, ditinggalkan sebagai yatim piatu. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan murid-murid sebagai yatim piatu. Nah, bapak ibu saudara ini kan sebetulnya ilustrasinya ya, atau gambaran saja, kita tahu bahwa anak yatim piatu itu adalah anak-anak yang kehilangan orang tua. Mereka tidak punya kekuatan lagi, karena kan orang tua lambang kekuatan. Mereka tidak punya naungan lagi. Mereka tidak punya orang yang... Kalau anak-anak masih kecil yang masih membutuhkan tanggung jawab keuangan dari orang tua, maka orang tualah yang e, bertanggung jawab atas keuangan. Jadi kalau sampai orang tua tidak ada, siapa yang bertanggung jawab atas hal-hal ini? Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau anak berantem dengan orang lain di luar sana, dan anak takut dia lari ke rumah, dia tahu. Karena di rumah ada orang tuanya yang bisa melindungi dia. Nah ini kalau anak yatim piatu, tidak ada pelindung semacam ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau dia pergi naik ke surga sana murid-murid tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu artinya Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-murid tanpa kekuatan tanpa perlindungan tanpa jaminan artinya sekalipun Tuhan Yesus naik ke surga Tuhan Yesus akan menyediakan uh, yang menjadi kekuatan pelindung apa yang merawat murid-murid di dunia ini jadi, murid-murid tidak akan pernah sendiri. Lalu, dilanjutkan dengan pesan bahwa jika murid-murid itu mengasihi Tuhan Yesus, maka Allah Bapa juga akan mengasihi murid-murid. Dan kalau murid-murid mengasihi Tuhan Yesus, maka Allah Bapa akan datang di dalam kehidupan murid-murid dan akan diam bersama murid-murid. Ini jaminannya, Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus pergi, murid-murid tidak akan tinggal sendiri, tidak akan uh, hidup bagaikan yatim piatu. Dan kalau murid-murid Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus sekalipun, Tuhan Yesus tidak kelihatan, tidak ada bersama-sama dengan murid, murid maka bapak di surga akan mengasihi murid-murid, dan bapak akan datang di dalam kehidupan murid-murid, dan akan diam bersama murid-murid. Jadi itu tadi kaitannya Tuhan Yesus mengatakan kamu tidak akan kutinggalkan sebagai yatim piatu. Bahkan Bapa sendiri yang akan datang diam bersama-sama dengan murid-murid. Nah bahkan di ayat yang berikutnya Tuhan Yesus mengatakan Bapa dan Tuhan Yesus akan datang dan diam bersama dengan murid-murid. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-murid. Ia -murid. ya, senantiasa hadir ada di tengah-tengah kehidupan murid-muridnya. Tetapi ada syaratnya, Murid-murid harus tetap sayang kepada Tuhan Yesus. Nah, pegangan yang ketiga adalah hmm, siapa yang mengasihi Tuhan Yesus dikatakan akan dikasihi oleh Tuhan Yesus juga, dan Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya kepadanya. Jadi bagi murid-murid yang mengasihi Tuhan Yesus, maka e, hal baik lain yang terjadi adalah Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya kepada murid yang mengasihinya. Menarik sekali Bapak Ibu menyatakan dirinya. Artinya Tuhan Yesus akan menghadirkan dirinya di dalam kehidupan si murid yang mengasihinya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus maka Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya kepada kita dan dalam kehidupan kita. Artinya di dalam segala hal perjalanan hidup kita dan apapun yang kita alami ya entah itu baik entah tidak baik Entah menyukakan hati kita atau mendukakan hati kita. Ingatlah, bagi kita yang tetap mengasihi Tuhan, ia akan menyatakan diri kepada kita. Ia akan bersama-sama dengan kita. Itu berarti Tuhan Yesus akan berjuang bersama-sama dengan kita dan dia adalah penolong yang ajaib bagi kita. Yang keempat dikatakan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus mewujudkannya dengan melakukan firman Tuhan, kita tahu bahwa banyak sekali di Alkitab ini, bahkan Alkitab ini adalah firman Tuhan semua. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka wujud dari kita mengasihi Tuhan itu kita melakukan firmannya, termasuk firmannya yang kita tidak suka, itu Bapak Ibu. Kita tahu ya banyak firman ya, Tuhan yang sepertinya aduh kita nggak suka, kita nggak ingin melakukannya atau ih berat bagi kita untuk melakukannya. Aduh aku nggak bisa melakukannya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kalau kita sayang kepadanya, kita harus melakukan firman itu sebagai bukti bahwa kita sayang kepadanya. Nah bapak ibu, jadi contohnya firman-firman yang yang mungkin kita mengatakan aduh berat, saya nggak bisa melakukannya. Kita harus mau melakukannya. Kalau kita bilang kita sayang kepada Tuhan Yesus. Contoh, kalau kita bilang kita sayang kepada Tuhan Yesus, maka kita harus mengasihi sesama kita. Meskipun sesama kita itu ya ya menyakiti kita, mencengkelkan, tidak menarik, ya. Apa ya begitulah. Tapi kalau kita bilang kita sayang pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus minta bahwa kita harus melakukan firman Tuhan. Saya punya satu lagu yang bagus yang saya dapat kiriman dari Bandung. Lagu itu berjudul "You Don't Love God If You Don't Love Your Neighbor". Nah, nanti ini diputarkannya, Bapak Ibu ya. Yang kelima, ini menarik dan saya sangat suka, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Roh Kudus akan diberikan oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kepada kita semua firman Tuhan, semua perkataan yang pernah Tuhan Yesus oh, apa, katakan kepada kita. Jadi saya itu menjadi kekuatan Bapak Ibu. Oh, syukur ada Tuhan, ada Roh Kudus. Kadang-kadang kita suka lupa pada firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan Yesus dan kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi di firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Ya, jadi kadang-kadang aduh kita bingung ya, saya harus melakukan apa dalam situasi seperti ini? Ada Roh Kudus yang bisa mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Lalu, Roh Kudus juga yang akan mengingatkan kepada kita perkataan-perkataan Tuhan Yesus supaya kita ingat dan kita lakukan. Nah, yang terakhir, yang keenam, dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus akan tinggalkan damai sejahtera kepada murid-murid yang mengasihinya. Bapak Ibu, kita tahu damai sejahtera itu adalah Shalom. Shalom itu... Meliputi seluruh segi aspek bidang kehidupan kita, apapun itu, Bapak Ibu. Jadi, artinya bahwa kita memang tidak sendiri. Tuhan memberikan kekuatan, pemeliharaan, pendampingan, termasuk shalom ini kepada kita, memenuhi kebutuhan jasmani kita, memenuhi kebutuhan uh, rohani kita, memenuhi dan mengajarkan kepada kita, membentuk karakter kita supaya yang disebut dengan shalom dari semua segi itu ada pada kita Bapak Ibu. Nah, itu yang saya katakan. Firman ini judulnya adalah enam pegangan murid Kristus. Mari kita pegang ini di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita mau melakukannya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri dan terima kasih untuk FirmanMu ini tuliskan ingatkan itu di dalam hati batin kami dan pikiran kami biarlah Firman ini menjadi penghiburan kekuatan dasar petunjuk arah bagi kami berperilaku terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Up about him if you never have mercy. If he gets into trouble and you don't try.